Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat yang tinggal di sekitar aliran sungai Kali Atap bisa bernafas lega. Pasalnya seekor buaya muara yang sempat terlihat di sungai akhirnya dapat ditangkap oleh relawan komunitas pencinta reptil. Sejak Jumat malam, sejumlah relawan bersama komunitas pencinta reptil melakukan pencarian seekor buaya di aliran sungai Kali Atap di Desa Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penyisiran, buaya berhasil ditangkap dengan menangkap buaya yang dicari-cari dengan alat penjerat. Buaya muara dengan panjang 1,5 meter ini kemudian diserahkan ke BKSDA. Reptil jenis buaya muara tersebut diduga sebelumnya dipelihara dan sengaja dilepas ke sungai Kali Atap. Hasil identifikasi ini terus sama. Dari kemarin kita lihat memang ini buaya piaraan. Entah itu dia lepas ya dengan sengaja atau memang terlepas seperti itu, Bang. Sebelumnya warga digegerkan dengan kemunculan buaya di aliran Kali Atap untuk mencari mangsa. Setelah ditangkap, rencananya petugas BKSDA akan melepas liarkan buaya di habitatnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Anyus melaporkan.